Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nur Azilah binti Ahmad daripada mahasiswa UIAM. Soalan saya ada dua. Yang pertamanya, sebagai pas telah memutuskan untuk bertanya secara bersendirian. Jadinya soalannya, adakah pas bersedia untuk memerintah? Sebabnya yang pertamanya nak ucapkan tahniahlah kepada PAS sebab isu rasuah 0%. Tu bukti sebagai maksudnya PAS mampu untuk mentadbir. Tapi ramai yang saya dengar daripada kawan-kawan bahawa PAS memang hebat dalam kebanyakan PAS hebat dalam agama tapi kurang dari sudut pentadbiran. Contohnya isu di Kelantan kan, contoh isu sampah dan jalan dan sebagainya. Jalan yang anda pernah pergi Kelantan tapi masih lagi ada, tak ada traffic light dan sebagainya. Allah untuk menempatkan calon Muslim di tempat majoriti Muslim, tapi tak ada orang pun bertanding dekat situ. Maka tanggungjawab kami ialah untuk mencalonkan yang Muslim supaya tidak menjadi satu dosa kepada umat Islam. Itu objektif kami. Yang kedua, pilihan raya kali ini kita terpaksa memilih manakah yang lebih syar'i di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional dan juga Gagasan Sejahtera. Sudah tentu Gagasan Sejahtera ini lebih syar'i sebab dia menjamin tentang kepentingan Islam. Justru itu, kita perlu sedar bahawa kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam pilihan raya kali ini, tiada siapa yang akan mendaulatkan Islam dalam negara ini. Maka kita perlu tanya pada diri kita, kita kena berusaha sungguh menangkan Gagasan Sejahtera dan kemudian orang lain di luar sana akan menyertai kita. Wallahualam. Terima kasih. Jawapan yang ringkas tapi padat daripada Ustaz Luqman Abdul Hamid. Saya nak terus persilakan Fadil Ustaz Fadli Syari yang banyak ditanyakan soalan tentang Kelantan. Silakan. Kelate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa soalan untuk Kelantan. Yang pertama, isu traffic light. Traffic light ni kita akan bina di setiap persimpangan lah, insyaAllah. Traffic light dibina oleh JKR yang dibawa agensi pusat. Tetapi dengan perbincangan dengan kerajaan negeri, dan saya kira traffic light di Kelantan pun sudah terlampau banyak lah. Tapi satu cadangan yang bagus, sampah. Isu sampah merupakan isu yang saya sendiri terpaksa akui, satu benda yang terpaksa kita selesaikan di Kelantan ialah isu budaya rakyat yang perlu untuk diubah. Kadang-kadang kita siapkan tong sampah tetapi dia buang di luar tong sampah. Dia buang di luar tong sampah dan ini menjadi satu masalah. Dan pendidikan tentang kebersihan ini satu merupakan isu di Kelantan yang saya terpaksa akui isu yang masih belum berjaya diselesaikan sepenuhnya. Tetapi PBT di Kelantan telah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan agenda dan bekerjasama dengan Alam Forola dan sebagainya.